Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sebuah koleksi saya, iaitu Volkswagen tahun 1964. Cuma dah tukar body 1973, dan enjin pun dah tukar. Enjin dia Australia, enjin AB Australia. Dah ada aircon, tapi enjin ni tidak sempat nak jaga sebab balik jarang-jarang sekali. Okey, kemudian bahagian dalaman dia sudah tukar kerusi dia, kerusi Honda Prelude, dan saya telah balut macam Rekaro lah, lebih kurang. Dia telah balut. Kos balut dia ni dalam 200.5 je hari tu. Okey, kerusi belakang ialah kerusi Alfa Romeo. Kerusi Alfa Romeo ada kaset seperti kereta lain. Kemudian dia punya atap pun dah buat macam Mercedes. Sudah buat atap ni kalau tak silap 600 lah. 600 buat atap. Kemudian steering pun dah tukar kepada steering sport. Dia asal dia steering kecil yang nipis. Okey, kemudian ni kaset, pakai kaset je. Ada aircon yang dibuat lah. Okey, kos pasang aircon Volkswagen daripada kosong mungkin dalam 2000 ke 2500 lah sekarang kan. Okey, kemudian tapi Volkswagen ni kalau tak ada aircon pun saya boleh naik, sebab buka dia punya telinga gajah ni, angin masuk. Telinga gajah ni. Okey, angin masuk. Okey, ini kereta lama. Angin masuk sini, dia akan masuk. Jadi tak panas. Kita parking pun dia bukan macam masuk kereta baru. Kereta baru kalau kita masuk panas, tak boleh duduk. Tapi Volkswagen ni sekejap je. Lepas tu bila jalan dah okey dah. Okey, itu fungsi cermin gajah ni. Okey, kemudian dia punya pintu zaman dulu ada klasik lah sikit kan. Pintu style begini. Ada yang style tekan, picit begini. Macam-macam lah. Pintu kereta lama. Kemudian pakai rim pun, rim standard dia lah. Rim standard yang ada tutup rim ni. Tutup rim ni satu rasanya 80. Ini 80. Okay, kemudian signal dia. Signal lama, standard, lampu. Okay, kemudian ni adalah bonet depan. Boleh buka ni. Bonet depan. Dia kita buka bonet. Okey, bonet depan. Bonet depan sebenarnya tayar spare di sini, tayar spare dia bulat begitu. Tayar spare, tapi dia orang sudah buat hari tu. Jadi dia orang kasih letak bateri modified je lah. Jadi tayar spare itu dia punya wiring tidak berapa terurus sangat lah. Sebab saya belum sempat lagi nak buat balik kereta ni, pakai setakat yang ada. Okey, inilah kereta Volkswagen. Volkswagen yang saya telah belinya lebih kurang dalam 12 tahun yang lalu. Saya sudah miliki dia 12 tahun yang lalu. Saya beli dulu RM15,000. Kemudian saya sudah overhaul, saya sudah tukar exhaust, saya sudah banyaklah saya buat. Mungkin saya punya pembikinan pun saya buat aircon. Lepas tu saya pasang disc brake. Depan dia Volkswagen ni dia bukan disc brake, dia drum brake je. Tapi drum brake ni dia masalah bila kita naik, bila hujan dia tak lekat. Jadi memang kena pasang disc brake. Habis semua sekali, saya rasa kos di tangan saya baik pulih dekat RM10,000 lah. Tapi memang dia tahan lah. Body dia memang keras. Kemudian cermin dia ni tebal, memang tebal. Cermin tebal, cermin ni pun tebal, sangat tebal. Nak banding daripada kereta biasa, memang tebal. Ya.
memang tebal macam ni dia. Ini tebal kalau nak banding dengan kereta biasa, memang tebal. Kemudian dia punya barang sekarang Volkswagen memang semua ada. Kalau kita rosak dia punya Swiss ni, Swiss dia main pusing je begini, lampu tinggi, lampu rendah. Dia punya wiper pun main pusing begini. Wiper kan, main pusing je, main pusing. Swiss lampu main tarik ya. Tapi semua benda ada lah, semua benda ada, boleh di import, boleh cari. Dia punya ni pun semua benda ada, tak jadi masalah. Lantai pun ada, semua benda ada. Dan tempat nak baiki Volkswagen ni pun tak ada masalah lah. Kalau di Kelantan ada banyak tempat kita boleh baiki Volkswagen ni, tidak menjadi masalah sangat. Okey. Kalau ada pertanyaan, siapa yang berminat nak pakai Volkswagen, bolehlah tanya-tanya saya. Tapi pakai Volkswagen ni dia kena sabarlah sedikit. Kadang-kadang mati tengah jalan. Saya berapa kali mati daripada Kelantan pergi Kuala Terengganu. Mati kereta, mati di tengah-tengah bandar Kuala Terengganu, mati di Kota Baru. Uish, banyak kalilah. Dia kena sabar dan kita kena agak kreatif sikitlah untuk membaiki kereta sendiri. Apa masalah dia kita kena tahu, baru kita boleh pakai kereta ni. Kalau memang orang yang tak suka baiki-baiki kereta, tak suka main-main skru, main spanner, memang tak boleh pakai lah kereta ni. Itu saja tentang Volkswagen. Old school, klasik. Sekian.